Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Alwilis. Oke teman-teman, Anda sehat? Saya sehat, alhamdulillah. Oke, jangan lupa happy dimanapun kalian berada. Iya, Zen Panzer dong. Kembali lagi dengan konten reaction. Kali ini saya bakalan reaction lagunya musik Zen Panzer dong. Oke, perlu teman-teman ketahui saya sudah lama sekali fans sama rapper asal Maluku ini dari Pulau K, teman-teman. Saya sudah fans lama, dengar-dengar lagunya beliau ini sudah saya waktu masih sekolah dasar. Saya sangat fans dengan lagu-lagunya, tetapi saya mencoba untuk reaction kembali lagu Zen Panzer, laki-laki sadap, kakak dari Pulau K. Hormat. Oke teman-teman, subscribe dulu channel aku sini dan aktifkan loncengnya supaya pemberitahuan kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari saya. Oke. Lagi jalan ya. Sunyi di perjalanan ini. Tidak ada satupun orang. Rakyat di Kapuru, di kampung-kampung bertumbuh, janji pemimpin tinggal tak gantung. Okay. Doi rakyat, dong ambur di kota, kesman di kupu-kupu malam, tanah meronta. Asam pak cari suara, rakyat jadi raja, sumpah kiri kanan, abis naik jadi penjajah. Penipu dengga yang meranda, kas lombor hati rakyat yang air mata miranda. Rupiah pat terbang, pasang setelan cogan, bujur rakyat yang gendang. Bofoya bapikul amanah, bye bye akhir hidup, darah merah jadi nanah. Tuhan hanya ada di tempat ibadah, bagi dong di luar itu macam klub Tuhan sing ada. Tuhan doi masjid lapi karaoke, tiang hampir rubuh mardom pisi buklan doke. Proyek aspal tak kapar, kabung tarsa jengkal diberi 8 hektar. Pencitraan, rakyat lego jangkar, doi prop mulu yang prop jadi pendekar. Tanah baroka, marbale jadi bahaya, penuh tanpa prostitusi, gelap sing bacahaya. Orang susah dapat atur pikir doi, syariat dari belakang yang penting goyang amboi. Dong ciptakan kemiskinan, kekecauan, kebodohan, biar rakyat dengar dong. Oke, siap-siap. Dong kesesa cuil hak, rakyat yang seng tahu, lari bila cium dong. Sekolah di kampung, ancur minta ampung, kaki meja patah, sodor kertas sepotong. Sekolah ini di kampung ancur minta ampong, kaki meja patah sondor kertas sapotong. Artinya di sekolah di kampung-kampung itu kaki mejanya itu patah ancur, tidak ada yang mau urus lagi, bahkan dari pemerintah tidak melihat pendidikan-pendidikan di kampung-kampung. Artinya tidak ada kertas sapotong untuk bagaimana merubah kembali pendidikan di kampung-kampung agar seperti yang di kota-kota, karena itu merupakan tanggung jawab negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Oke, lanjut aja ya. Guru menangis minta tolong, persapa bangunan tinggal apa kong, jangan tanyakan apa. Dong bikin rupa-rupa, petani talang paku, harga kopra tidur tanpa. Janji racung, bono makan puji, selak semua imam dari desa naik haji. Penipu asik, paku kaki di istana, bikin orang tambah susah, lalu paksa jual tanah. Lapangan pekerjaan kasih diki, baru bilang masyarakat ini bukan tahun hoki. Pemuda patah pena karena seng ada binaan. Nelayan butuh solusi, bukan butuh tekanan. Petani butuh inovasi teknologi pangan, bukan cerita dongeng negeri kayangan. Okay. Jangan kasih biar orang kampung kasih hidup, anak-anak tumbuh besar dengan air sopi. Jangan kasih biar angin malam datang sopi, liu ya? Seru membakar lai tagal beda warna rompi. Oke, takkan rapper asal Maluku dari Kepulauan K, the best.
suara rakyat adalah suara Tuhan, teman-teman. Oke, salah satu ciri rapor Jean Panzer ini, dia selalu mengkritik pemerintah karena persoalan ketidakadilan di negara ini, teman-teman. Itu lagunya Jean Panzer, dong. Dong itu artinya dong, ya. Dong, mereka. Cukup luar biasa kritikan dari Jean Panzer ini karena melihat ketertinggalan pendidikan yang ada di Indonesia Timur, khususnya Maluku. Itu bahkan kita semua atau anda semua yang pernah merasakan ketertinggalan pendidikan dari zaman dulu sampai sekarang di Indonesia bagian timur, khususnya di kampung-kampung itu, meja-meja dan kursi-kursi itu patah-patah, serta semua bangunan sudah ambruk, ya, sudah lapuk, tidak bisa bikin lagi. Tapi tetap anak-anak bangsa itu tetap semangat untuk belajar, untuk meraih cita-cita mereka, ya. Di lagu Jean Panzer ini merupakan kritik untuk pemerintah untuk bagaimana melihat kembali generasi-generasi sekarang ini supaya merubah paradigma, artinya cara berpikir ke depan untuk lebih baik lagi ke depan, ya. Karena tulang punggung negara itu ada di pemuda, jadi pemuda harus cerdas. Kritik itu lewat tulisan maupun karya, lewat tulisan ataupun lisan itu sebuah kritik, ya. Oke, good kakak Jean Panzer, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, terus berkarya untuk bangsa dan negara. Oke, teman-teman, dimanapun kalian berada, jangan lupa happy. Anda happy, saya happy, alhamdulillah. Oke, sampai ketemu lagi dengan video react Alwili selanjutnya. Jangan lupa kalian request, teman-teman semua. Oke, salam anak kos.